Korea. Yes, I am in Korea. Hi, beberapa baru saja diceritakan dan dibahas mengenai pertemuan Agnes Mo dan Jessie ya, Babs. Thank you. Jessie, I love you, girl. Oh my gosh, yo, if you're not busy, okay? We need to do something. I will. Okay. Okay, Jess, I'll see you later. Okay, bye. Dan rupanya tak perlu menunggu lama, tampak pada malam tadi yaitu malam sebelum ulang tahun Agnes Mo, Jessie tampak menghampiri Agnes Mo yang memang sedang berada di Korea saat ini. Diketahui, Jessie sebenarnya baru saja tampil bernyanyi di konser di Korea sana. Namun, selesai manggung, Jessie tampak langsung menuju ke tempat Agnes Mo merayakan ulang tahun dan merayakan atas lagu baru yang baru saja diluncurkan. Tampak Jessie yang masih mengenakan outfit konsernya, sangat akrab dengan Agnes Mo. Mereka juga tampak saling berpelukan dengan akrabnya seperti kakak adik. Berikut adalah momen pertemuan mereka. Oh shit, happy birthday! Wah, senang banget ya melihat keakraban mereka. Pergaulan Agnes Mo memang bukan kaleng-kaleng. Selebriti Hollywood papan atas hingga selebriti K-pop populer, banyak yang mengenal Agnes Mo bahkan sangat dekat. Pantas saja banyak yang pada iri dengan Agnes Mo ya. Keren Agnes Mo, apapun yang dilakukannya selalu menjadi inspirasi, namun juga kegelisahan bagi yang iri. Oh shit, happy birthday! Pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu. Dah.